Bentar lagi malah lebaran haji, makanya banyak kehaluan yang hakiki. Sampai banyak banget tuh komen di tempat mami sebelum lebaran waktu itu ya. Lebaran lu kena baju oranye, lebaran. Mereka pikir masukin orang penjara itu sangat gampang kali ya. Jadi halusinasi mereka itu. Maskernya kelihatan kan? Leneng besok. Dia bilang mau ngelaporin, bukan mau dipenjara. Ah, laporin doang. Gue juga bisa ngelaporin, gue banyak. Loh, kapan nikah? Udah tua, woi. Mama lu kapan mati? Mami tanya. Udah mati belum? Kalau belum, lu lah. Malah tas orangnya yang nambah. Ember, malah yang orangnya yang nambah. Entahlah. Malah yang ketangkep, no. Laki bini yang ketangkep. Lagian ya, kalau orang ngelaporin mami, apa yang mami takutin? Sekarang itu, kalian mau tahu nggak? Orang di penjara itu bukan malah ketakutan, orang malah senang. Apalagi yang namanya selebgram. Setelah mereka di penjara, mereka itu tambah senang. Karena habis dikeluarin pun dipuji-puji. Ya kan? Nggak ada yang ditakutin. Makanya si Lampir habis di penjara pun dia bikin masalah. Karena di penjara itu enak merekanya gitu loh. Jadi nggak ada yang takut orang-orang di penjara. Harusnya nih ya, yang maling potong tangan, terus yang lontong ditusuk mekiknya. Kalau ngelontong harus harus benar-benar dirajam tuh baru tuh. Tapi kalau sekarang-sekarang ini para-para sebagian para selebgram yang bermasalah habis di penjara, mereka malah tambah hits. Jadi gak ada yang ditakutin sama mereka, anak online. Gimana dong? Terus tiba-tiba lu bilang sama gue, pakai baju oranye habis lebaran, di penjara habis lebaran. Orang mah rata-rata habis di penjara itu malah hits. Ya. Gimana dong? Ya kan? Banyak ertong-ertong yang pakai narkoba, gak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena setelah di penjara, kalian pun muji-muji mereka. Ya, apalagi yang di penjara itu, yang pakai narkoba itu ganteng dan cakep. Gimana dong? Ya, jadi nggak ada takutnya mereka pakai narkoba, melanggar hukum, nggak ada takut-takutnya. Karena setelah itu, mereka pun akan terkenal seperti Lampir. Paham? Makanya si Lampir kalau ditanya, lu takut nggak di penjara? Enggak. Karena setelah dia di penjara pun akan lebih ngetop daripada elu-elu netizen. Begitu. Gimana dong? Lu cinta Luna lebih baik daripada elu tuh bang. Masa sih? Masa? Coba tanya, lu cinta Luna punya mobil nggak? Coba tanya. Udah deh, nggak usah banding-bandingkan mami. Coba tanya. Punya mobil? Nggak punya. Gimana dong? Hampir mulu iri bilang, mus ngapain gua iri sama junjungan elu? Hah? Gue nggak pernah ngelontong. Junjungan elu pernah ngelonte. Ketangkep lagi. Apa yang gue iriin? Nggak ada yang gue iriin. Hmm? Junjungan elu? Mantan residivis. Gue nggak pernah residivis. Gimana dong? Ayo, junjungan lu yang kata lu itu geng, pernah ngutang sama gue? Gue nggak pernah ngutang sama junjungan lu. Gimana dong? Gimana? Mau banggain siapa lagi? Lu cinta Luna lagi? Punya tas Hermes? Nggak punya. Udah deh, nggak usah bangga-banggain. Banggain dulu diri lu sendiri. Nggak usah lu bandingkan gue dengan lu cinta Luna. Nggak usah lu bandingin gue dengan si Doer.
Gak usah lu banding-bandingkan dengan siapa. Biarkan hidup lu cinta Luna dengan lu cinta Luna. Hidup Mami Isa dengan Mami Isa. Gak usah lu banding-bandingkan. Mobil gue ada dua ya. Satu Fortuner dan satu yang namanya Mini Cooper Limited Edition. Udah, gak usah ganggu-ganggu. Gue udah punya usaha. Tas-tas mewah gue banyak. Jadi gak usah digini. Kasian kan kalian? Gimana dong? Jadi yang iri itu siapa? Kalian? Gimana? Gimana? Jadi, percuma kalian banding-bandingkan Mami online ini dengan... Ya, kalau kalian bandingkan Mami dengan Krisdayanti, bolehlah ya. Atau kalian... atau kalian bandingkan Mami dengan... apa gitu? Siapa namanya? Siapa ya? Tunggu dulu. Priyanka Chopra? Atau kalian bisa bandingkan Mami dengan Aishwarya Rai? Atau dengan... udah jam berapa ini? Mami mau tidur dulu ya. Oke. Yang banding-bandingin stupid. Iya, sangat stupid sekali. Sekali lagi, jangan kalian banding-bandingkan Mami dengan Lucinta Luna lah, Anastasia lah. Gak perlu kalian banding-bandingkan Mami. Ya, karena Mami sudah punya semuanya. Kecuali Mami gak punya. Nih, kalian bandingkan sama Wewe Gombel yang gak punya apa-apa. Mobil gak punya. Nih, kalian bandingkan mereka dengan Wewe Gombel ya. Mobil Wewe Gombel gak punya. Tas Hermes gak punya. Tas branded gak punya. Bisnis gak punya. Hidup di kos-kosan. Motor gak, motor pun nyewa. Itu yang baru bisa kalian bandingkan. Tapi kalau Mami Isa kalian bandingkan, tidak akan pernah terjadi. Karena Mami online tetap paling terdepan. Oke? Mana tim Mami online? Hidup tim Mami online. Besok Mami live di akun Zegaril. Gak boleh macam-macam ya. Mami capture dulu nih, banyak yang nonton nih ya. Bentar ya, Mami capture dulu ya. Nah, oke. Okay. Udah? Satu kali lagi Mami kasih tahu, jangan pernah membandingkan Mami online dengan LL, dengan Stasia, dengan yang lainnya. Karena Mami online tetap yang terdepan ya. Kalian bandingkan mereka dengan yang di sana. Itu, oke? Okay? Karena Mami udah punya semuanya, udah punya.